KPM. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat sejahtera saya ucapkan kepada tuan-tuan, puan-puan, ibu ayah, anak-anak dan juga cikgu-cikgu yang berada bersama saya hari ini. Apa khabar tuan-tuan dan puan-puan? Saya harap tuan-tuan dan puan-puan berada dalam keadaan sihat sejahtera, ceria, bahagia bersama anak-anak dan keluarga tersayang. Bersama saya Dr. Mazli untuk berbincang berkaitan dengan tips mendisiplin dan menghukum anak. Tuan-tuan dan puan-puan, ibu ayah yang berada bersama saya hari ini, apakah yang kita maksudkan dengan disiplin? Ya? Selalu bila kita sebut berkaitan disiplin, kita selalu fikirkan perkataan yang selalu datang dalam fikiran kita adalah menghukum ataupun mendenda. Sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan, ibu bapa yang dikasihi, mendisiplin ni sebenarnya bukannya menghukum atau mendenda. Maksud disiplin adalah mengajar. Jadi mendisiplinkan anak adalah kita mengajar anak berkaitan dengan pembentukan sasiah dia, membimbing dia dari segi spiritual, kerohanian, membimbing dari segi emosi, dari segi pemikiran dia. Jadi itu adalah peranan kita sebagai ibu bapa. Jadi mendisiplin anak bermaksud mengajar anak untuk sesuatu perkara yang ibu bapa ingin terapkan kepada anak-anak. Ibu bapa bolehlah mengajar anak-anak dari segi sasiah diri. Ya, sasiah diri macam mana berada di dalam majlis, ya, macam mana anak-anak berkaitan dengan adab-adab, apakah peraturan-peraturan yang sepatutnya anak ikut, ya. Semasa di rumah, mungkin tuan-tuan dan puan-puan ada peraturan untuk keluarga tuan-tuan dan puan-puan dah tetapkan. Contoh, berada di rumah sebelum pukul 7 malam, solat pada pukul berapa, ya. Makan sebelum malam, ya. Biasanya kalau keluarga yang harmoni ada waktu-waktu untuk bersama dengan anak-anak, ya. Kerana sewaktu itulah kita akan berbual, bercerita, berjenaka, kan. Jadi ajarlah anak-anak adab-adab mungkin. Dan kedua, kita mengajar peraturan di rumah. Kadang peraturan berada di majlis bersama orang lain, di majlis-majlis keramaian. Macam mana nak bertingkah laku, cara bercakap, ya, nada suara yang macam mana. Ya, itu adalah perkara yang penting kita ajar. Dari segi emosi, macam mana anak-anak nak mengawal emosi, ya. Emosi semasa kawan-kawan bercakap yang tak baik-tak baik. Macam mana anak mengawal kemarahan dia, ya. Dari segi intellectual, dari segi pemikiran. Macam mana anak-anak perlu berfikir? Ajar anak-anak macam mana cara berfikir yang baik. Macam mana cara anak-anak membuat keputusan. Itu penting. Itu kemahiran-kemahiran yang perlu ada pada anak-anak yang tidak akan dapat di mana-mana kecuali daripada ibu bapa. Dan juga mungkin tuan-tuan dan puan-puan di rumah perlu juga mengajar spiritual, kerohanian. Dia macam mana. Kalau orang Islam, macam mana cara bersolat, orang India, orang Cina, macam mana kita mendekati diri kita dengan Tuhan. Jadi, di situlah kita perlu mengajar anak dan itulah dipanggil disiplin, mendisiplinkan anak dengan beberapa perkara yang penting untuk menjadikan anak kita anak-anak yang hebat. Semasa kita ingin mendisiplinkan anak, ia mesti bermula daripada peringkat awal lagi. Barulah anak ni tidak terkejut. Tiba-tiba mula kita biarkan anak-anak kita
keluar malam, contohlah kan. Dari awal kita biarkan anak kita keluar malam, keluar malam, tiba-tiba kita nak sekat dia. Dia akan menjadi kejutan kepada anak-anak kita. Yang kedua, kita perlu mengambil kira usia anak. Kalau anak kita berusia 2 tahun, 7 tahun ke bawah lah contohnya, kita perlu mendisiplinkan anak dengan cara yang lembut, kasih sayang. Bila anak dah peringkat 10 tahun kan, contoh anak tidak solat ke, anak tak dengar apa yang ni, kita dah boleh tunjukkan sedikit kekerasan, ketegasan ya. Mendidik anak juga perlu mempunyai kesabaran ya. Ibu bapa perlu sabar dalam mendidik anak. Contoh yang paling senanglah berada bila kita berada beramai-ramai di rumah ni kan. Perkara yang paling menjadi selalu menjadi masalah adalah kain tuala. Ya. Kain tuala anak-anak ke, kain tuala abang, adik, kadang-kadang merata-rata di atas ni atas lantai. Jadi, macam mana kita nak mendidik anak agar setelah mandi, sidai tuala, bangun tidur, kemas tempat tidur. Jadi, perkara ini kena kita cakap berulang kali. Berulang kali. Pagi-pagi bangun, abang, adik, dah kemas tempat tidur belum? Jadi, belum. Okey, kemaskan tempat tidur, sayang. Jadi, selepas kemas tempat tidur, pergi mandi, sidai tuala. Setelah tengok, masih ada lagi tuala. Hari pertama, masih ada tuala berada di lantai. Sebut lagi abang, sidai tuala. Esok pun macam tu juga, sidai. Sidai tuala abang. Sidai tuala adik. Jadi perkara ini untuk mendidik, mendisiplinkan anak, tuan-tuan dan puan-puan perlu ada kesabaran. Ibu bapa yang sabar, yang sangat prihatin akan melahirkan anak-anak yang hebat. Dalam mendisiplinkan anak-anak juga, tuan-tuan dan ibu bapa yang dikasihi sekalian, kita bersama sama ada isteri dan suami, ibu bapa perlu sepakat. Ya? Contohnya, kalau ayah kata, okey, saya nak buat peraturan anak sebelum pukul 7 berada di rumah. Jangan pula bila ayah cakap dengan anak, ibu kata, eh tak apa, nanti ayah cakap je tu. Mama ada, Umi ada. Dan bila ayah marah terhadap sesuatu peraturan, ayah menegur anak, ibu jangan sekali-kali menunjukkan ketidaksepakatan itu di depan anak-anak. Kerana kita nak mendidik, nak mengajar anak. Jadi dia kata, oh rupa-rupanya kalau ayah marah, ibu ada nak tolong kita. So tak apalah kita tak buat benda ni. Tapi kalau ibu dan ayah sama-sama sepakat menegaskan peraturan itu, jadi anak-anak rasa, eh tak bolehlah kita tak buat ni. Ayah kata, ayah pun dengan ibu pun sama-sama nak benda ni dilakukan. Jadi kita kena buat. Jadi kesepakatan itu akan membawa kepada kesan yang baik kepada disiplin anak-anak. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Tuan-tuan dan puan-puan, ibu bapa yang dikasihi, setengah ibu bapa merasa tidak selesa dengan perkataan mendisiplinkan anak. Mungkin tuan-tuan dan puan-puan merasa perkataan disiplin itu menunjukkan ibu bapa yang tidak penyayang, ibu bapa yang sangat garang dengan anak. Sebenarnya tidak ya tuan-tuan dan puan-puan. Mendisiplinkan anak adalah untuk apa kita mendisiplinkan anak? Kenapa kita perlu mendisiplinkan anak? Pertama adalah untuk tujuan perlindungan. Ya, kalau kita tidak mendisiplinkan anak, contoh kalau saya sebutkan tadi peraturannya adalah berada di rumah sebelum malam, sebelum pukul 7 malam. Kalau anak kita berada di luar sebelum selepas pada pukul 7 malam, pukul 1 pagi masih berada di luar, itu akan melibatkan keselamatan dia, akan membahayakan dia. Yang kedua adalah tujuan kita mendisiplinkan anak adalah untuk mengajar anak kita bagaimana cara berkawan dengan baik. Ya, macam mana cara dia bersosial, berkawan dengan kawan di sekolah. Ya, kalau kita tak mengajarkan cara untuk berkawan, kemungkinan dia tidak ada kemahiran untuk berkawan. Pertama adalah kemahiran bercakap dengan kawan-kawan. Ya, kemahiran berkongsi barang. Ya, kadang-kadang kemahiran untuk
bercerita, bertanya, berinteraksi dengan kawannya, perkara-perkara ini sangat penting ya dalam pembesaran dan perkembangan anak-anak kita. Yang ketiga, kenapa kita perlu mendisiplinkan anak adalah untuk anak tahu batasan-batasan yang perlu dilakukan semasa berada di luar ataupun berada di mana-mana saja. Contoh yang paling senang adalah bila anak kita berada di sekolah, kita ajar daripada rumah, abang bila nak beli makanan perlu berbaris. Kenapa kita perlu berbaris? Kerana setiap apa yang kita buat kita perlu ada giliran. Ya, kita perlu ada sabar. Di situ kita menerapkan sifat sabar, sopan santun, adab-adab. Ya. Jadi perlu tuan-tuan dan puan-puan mendisiplinkan anak agar anak-anak kita tidak jauh daripada adab-adab dan peraturan-peraturan yang patut diikuti. Yang pertama, kita akan lihat anak yang kita disiplinkan itu bertindak atau menjadi anak yang teratur, bertanggungjawab di dalam masyarakat dan nampak ada adab-adab di dalam pergaulan, menghormati guru. Ya? Maksudnya, bila kita disiplinkan anak, bila kita ajar anak kita kemahiran-kemahiran yang sepatutnya ada, maksudnya dia jadi anak yang sangat-sangat baik dan akan menjadi contoh kepada orang lain. Ya, saya ingat satu cerita saya semasa saya kecil-kecil dulu bila berada di kantin. Rupanya cikgu-cikgu kita zaman-zaman dulu dia suka memerhatikan kita makan dekat kantin. Rupanya bila saya dah menjadi guru dan saya sudah mempunyai anak, barulah saya perasan kenapa cikgu-cikgu memerhatikan kita. Rupanya dia nak melihat cara anak-anak murid dia makan. Ya, kerana di meja makan tu tuan-tuan puan-puan, kita boleh lihatlah apakah disiplin yang diterapkan di rumah. Ya? Jadi selalunya cikgu akan cakaplah bila kita makan. Contohnya kalau anak kita makan, kadang-kadang makan nasi tu tangan ni penuh dengan nasi dekat atas ni. Lepas dekat sini comot baju kena. Maksudnya apa? Apakah yang bayangan-bayangan itu? Maksudnya di rumah kita tidak ajar dia cara-cara untuk makan dengan tertib. Macam mana cara nak makan bagai nasi tidak lekat di tangan. Ya? Saya ingat saya masa kecil dulu, mak saya memang ajar saya makan nasi jangan ada kat tangan adik, dia kata. Jadi saya memang ingat. Jadi bila kita makan, makan dengan tertib. Ya? Satu lagi, jangan makan berlari ataupun berdiri. Ya? Itu pun kalau kita dalam agama mana-mana pun tidak digalakkan makan sambil berdiri atau berlari. Ya? Mesti ada perkara yang tak baik. Ya? Kenapa perkara-perkara ini tidak? Jadi dengan mendisiplinkan anak, kita boleh tengoklah sebenarnya tuan-tuan dan puan ni adalah cermin kepada anak. Ya? Kita boleh lihat di meja makan macam mana tertibnya. Dan cikgu-cikgu kata, anak siapa lah ni makan cantik, elok, sopan. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Tuan-tuan dan puan-puan, ibu bapa yang dikasihi, disiplin bukan bermaksud menghukum anak. Disiplin adalah mengajar anak berkaitan dengan peraturan-peraturan yang kita ingin terapkan kepada anak-anak kita untuk keselamatan, kesihatan dan juga untuk menjadikan anak itu anak-anak yang baik. Walau bagaimanapun, disiplin selalu adalah berkait rapat dengan hukuman. Kita menjalankan hukuman kepada anak-anak ataupun melaksanakan hukuman pada anak-anak ataupun dendaan kepada anak-anak kerana anak-anak tidak menyokong usaha kita untuk mengajar dia. Kita boleh menghukum ataupun mendenda anak-anak. Ya? Tapi tuan-tuan dan puan-puan,
kita tidak digalakkanlah untuk mendenda anak sehingga anak menjadi sakit, menjadi demam, menggunakan kekerasan sehingga timbul isu-isu penganiayaan kanak-kanak. Ya, dendaan dan hukuman adalah mesti berasaskan kepada beberapa perkara. Strategi dendaan berbentuk fizikal dan juga dendaan strategi unduran kasih. Jadi, kedua-dua strategi ini boleh digunakan oleh tuan-tuan dan puan-puan, tapi kita mesti ingat strategi-strategi ini bukan untuk menghukum anak sehingga anak itu memberi kesan yang teruk kepada anak. Kita mestilah berada dalam keadaan tenang, ya. Sebab bila kita berada dalam keadaan emosi yang tidak stabil, dia akan berlaku macam-macam, ya. Kalau sekiranya tuan-tuan dan puan-puan rasa sangat panas dan marah dengan tindakan anak-anak, pergilah cari air, minum dulu, kan? Lepas minum, ambil wuduk, basuh muka. Lepas tu datanglah menghadap anak untuk dendaan fizikal. Contoh dia, kita tarik dia punya duit saku ke. Contoh kalau kita bagi dia RM700 dalam anak universiti lah contoh. Kita telefon-telefon, subuh ni tak solat lagi anak kita ni. Pukul 10 pun tak bangun-bangun lagi. Maklumlah, mak ayah tak ada bersama kan tuan-tuan dan puan. Jadi abang dah banyak kali dah ni ayah telefon abang ni tak solat subuh ni. Jadi bulan ni ayah akan kurangkan belanja abang daripada RM700 menjadi RM600. Sehingga abang membaiki kesilapan abang iaitu solat pada waktunya. Jadi itu adalah salah satu dendaan fizikal. Satu lagi contoh, kita tarik satu keinginan anak kita. Contohlah, kalau anak kecil dia suka tengok Upin Ipin contohnya. Ya, kartun Upin Ipin. Jadi bila waktu tayangan tu hari ni ayah tak bagi adik tengok Upin Ipin. Kenapa? Kerana adik tak siapkan kerja sekolah tadi yang cikgu bagi semasa dalam kelas. Jadi bila adik siapkan kerja tu baru boleh tengok cerita. Jadi kita tarik satu-satu perkara dendaan berbentuk fizikal. Ada juga dendaan fizikal macam kita pukul tangan, tapi pukulan ataupun sentuhan itu adalah sentuhan yang berbentuk untuk pengajaran, bukan berbentuk kekerasan ataupun bentuk untuk lepas perasaan ke. Tak boleh, ya tuan-tuan dan puan-puan. Itu adalah anak kita. Anak kita, tanggungjawab kita. Kalau kita pukul anak kita teruk-teruk, siapa yang akan susah? Kita juga. Sebab tu adalah anak kita. Tak ada orang akan sayang anak-anak kita selain daripada diri kita sendiri. Satu lagi strategi yang tuan-tuan dan puan-puan, ibu ayah boleh gunakan untuk memberi hukuman atau penegasan atau pendendaan pada anak adalah strategi unduran kasih. Ya, macam mana nak menggunakan strategi unduran kasih ni? Contohnya, contohlah anak kita ni sangat sayang pada kita. Ya, tidur pun dengan Umi, makan dengan Umi, makan dengan ayah, tidur dengan ayah, kan? Jadi bila anak tu sangat sayang, ialah ibu ayah dia mestilah dia sayang, kan tuan-tuan dan puan-puan. Jadi kita cakap dengan dia, kalau adik tak siapkan kerja sekolah, ayah dengan ibu dah tak sayang adik. Jadi kita tunjukkan bahawasanya macam kita berlakonlah, kita tak kisahkan dia sikit, sehingga dia melakukan apa yang kita nak dia buat. Itu adalah salah satu teknik unduran kasih lah. Ada banyak lagi mungkin tuan-tuan dan puan-puan, ibu ayah hebat yang bersama saya hari ini boleh fikirkan, ya. Maksudnya kita dengan anak-anak ni macam kita main layang-layang. Kita lepas, kadang-kadang kita tarik balik, ya. Jadi gitulah, kita mula-mula kita tunjuk sayang, lepas tu kita lepas macam kita tak sayang dia, tapi ada sebab-sebab tertentulah, ya. Jangan terus tak sayang anak, bahaya, ya tuan-tuan dan puan-puan. Jadi mendisiplinkan anak ini berkait rapat dengan hukuman. Jadi hukuman ini adalah untuk penegasan kepada peraturan ataupun pengajaran-pengajaran yang kita ingin terapkan kepada anak kita agar menjadi anak-anak yang hebat, anak-anak yang cemerlang dan gemilang. Jadi dengan
memberi hukuman juga, dia akan meningkatkan perkembangan dan potensi diri anak-anak. Jadi, tuan-tuan dan puan-puan, disiplinlah anak tuan-tuan dan puan-puan. Perkara-perkara yang tak diingini akan dapat dibendunglah dengan sedikit hukuman dan penegasan daripada ibu ayah. Jadilah ibu ayah yang hebat, kerana ibu ayah yang hebat adalah ibu ayah yang mempunyai gaya dan juga cara untuk mendisiplinkan anak-anak, yang mempunyai perancangan, cara peraturan-peraturan di rumah untuk melahirkan anak-anak yang cemerlang, gemilang dan terbilang. KPM.